Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah al-habibi Abdullah bin al-Husayn bin Tahir bin Hashim Ba'alawi wa ila ruhi syekhina marabbi rahila wa asas al-syafi'iyah di Haji Abdullah Syafi'i wa usulihima wa furaihima wa dawil hukuki alihim ajma'in anna Allah yatabashyahu birrahmati wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-Fatiha a'udhu billahi minash shaitan ar-rajim bismillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Shirata Al-Mustaqim Shirata Al-Ladhina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Wa Ladh-Dhalin tentang kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka pengarang rahimahullah yang menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam la tazalu la ilaha illallah tadfa'u an ahliha al-masa'ib ma lam yu'thiru dunyahum ala akhiratihim. Selalu kalimat la ilaha illallah akan mencegah segala macam musibah dari orang yang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah selama mereka tidak mengutamakan dunianya atas akhiratnya. Subhanallah, selama seorang muslim muslimah mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan Allah hindarkan dari segala macam mara bahaya, tapi dengan catatan selama mereka tidak mengutamakan dunia mereka ketimbang urusan akhirat mereka. Hadis yang kedua akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan satu orang umatku di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fatunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, maka ditebarkan baginya 99 catatan amal-amalnya. Kullu sijillin maddal basar, setiap catatan amal itu terlihat oleh seluruh pandangan mata makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua orang menyaksikan setiap daripada catatan amal ibadah ataupun amal-amal yang buruk, semua makhluk Allah menyaksikannya. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, atunkiru min hadha syai'an azalaka katabati al-hafizuna, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatan amal-amal engkau, dan apakah malaikat-malaikatku yang telah menulisnya menzalimi engkau. Fayaqul, maka hamba ini mengatakan la ya Rabbi, tidak wahai Tuhan aku, benar semua yang ditulis oleh seluruh malaikat-malaikat. Fayaqul, maka Allah berfirman afalaka udrun, apakah engkau ingin minta maaf hari ini. Fayaqul la ya Rabbi, tidak wahai Tuhan aku. Fayaqulullahu azza wa jalla,
satu kebaikan yang kami simpan kata Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la zulma 'alaika al-yawma, dan bahwasanya pada hari ini tidak ada kezaliman terhadap diri kau. Apa satu kebaikan yang Allah simpan terhadap hamba-Nya ini yang sudah banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yukhriju bitaqatan fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allah mengeluarkan sebuah kertas, di dalamnya terdapat kalimat yang pernah diucapkan oleh hamba Allah ini, yaitu kalimat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma yaqul, kemudian Allah mengatakan ahdhir waznaka, fa yaqul ya rabbi ma hadhihi albitaqatu ma hadhihi sijillati, ya Allah, kertas apa ini yang bersama catatan daripada amal-amal aku. Fa yaqulu, maka Allah mengatakan innaka lan tuzlima, sesungguhnya engkau hari ini tidak akan dizalimi, hari ini engkau tidak akan berbuat zalim. Fa tudaku sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin fa tashat sijillatu wa dakhulat al bitaqatu wa la yaqulu ma asmillahi ta'ala shay'un akhrajahu Tirmidzi. Maka catatan daripada seluruh amal-amal buruknya diletakkan di sebuah timbangan, kemudian sebuah kertas yang dalamnya pernah Allah catat sebuah kalimat yang diucapkan oleh hamba Allah ini, yaitu kalimat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bagaimana pada akhirnya fatashat as-sijillatu wa dakhulat al-bitaqatu, maka ringanlah seluruh catatan amal-amal buruknya, yang lebih berat malah satu kertas yang di dalamnya terdapat sebuah tulisan kalimat yang pernah ditulis oleh hamba Allah ini, yang pernah diucap oleh hamba Allah ini, yaitu kalimat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para jemaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah menyebutkan hadis yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, ya ibn Adam, yaqulu Allah ta'ala, Allah berfirman, ya ibn Adam, law ataitani bi turabil ardi khataya, wahai seluruh anak-anak Nabi Adam, wahai seluruh hamba-hambaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya engkau datang kepada aku membawa dosa yang sangat banyak sepenuh daripada tujuh lapis bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau berjumpa kepada aku tidak menyebutkan aku dengan satu makhluk apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan wa la ubali, maka aku akan datang kepada engkau membawa maghfirah, ampunan dari aku, dan aku tidak peduli terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang pernah engkau kerjakan. Kenapa demikian? Dibarakati la ilaha illallah, dengan sebab keberkahan kalimat la ilaha illallah. Para jemaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'iyah, maka pengarang menyebutkan hadis yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahshatun fil quburi wa la inda nushuri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, tidak ada ketakutan pada waktu dibangkit dari kubur dan pada waktu dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang senantiasa selama hidup di alam dunianya menyebutkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ka'anni anzuru ila ahli la ilaha illallah yanfuduna turab
Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta Rabi wa Syafi'iyah, maka pengarang menyebutkan hadis yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, idza amilta sayyi'atan fa'mal ba'daha hasanatan tamhuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau pernah mengerjakan satu amal perbuatan yang buruk, pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'mal ba'daha hasanatan tamhuha, maka kerjakanlah satu amal kebaikan setelahnya, pasti satu amal kebaikan tersebut akan menghapus daripada satu keburukan yang pernah engkau kerjakan. Kila para sahabat-sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah termasuk kebaikan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka Nabi menjawab, qala hiya afdalul hasanati, ya benar, mengucapkan kalimat la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna kulla hasanatin ta'amaluha tuzanu yawmal qiyamati. Setiap perbuatan baik, amal ibadah seorang hamba yang ia kerjakan akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Illa syahadat an la ilaha illallah, kecuali kalimat la ilaha illallah. Bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah ini? Maka Rasulullah menyampaikan, fa innaha la tudau fil mizan, maka sungguhnya kalimat la ilaha illallah tidak Allah letakkan di piring timbangan. Kenapa demikian? Kalimat la ilaha illallah tidak Allah letakkan di piring timbangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, li annaha la wudi'at fi mizan man qalaha sadiqan. Dikatakan kalau seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan di piringan timbangan bagi seorang hamba yang mengucapkannya shadiqan, dalam keadaan membenarkan, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa udiatis samawati sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna, dan juga tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi beserta seluruh isinya diletakkan di sebuah piring timbangan yang lainnya. Bagaimana kejadiannya dengan Rasulullah SAW kalau sampai demikian? Kana la ilaha illallah arjaha min dalika, adalah satu kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi beserta isinya. Kenapa demikian? Sebab keberkahan dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para jemaah sekalian, para pendengar pecinta Rabi wa Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah yang menyebutkan hadis yang ke-6, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dia bersabda, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka. Apa yang Allah haramkan atas neraka? Bagi orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, diucapkannya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-7, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dia bersabda, wa qala alaihi salam, inna Allah yahshurul mu'adhdhinina yawmal qiyamati atwala an-nasi a'naqan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang selalu mengucapkan dan memandangkan adzan selama hidup di alam dunia. Nanti Allah kumpulkan pada hari kiamat mu'adzin, seluruhnya lehernya adalah orang yang paling panjang lehernya. Sebab
kenapa demikian? Sampai orang-orang yang azan Allah kumpulkan nanti pada hari kiamat lehernya, leher yang paling panjang, biqaulihim la ilaha illallah, sebab pernah mereka mengucapkan pada waktu mereka azan satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Para jemaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'iyah, maka pemalam rahimahullah beliau menyebutkan hadis yang ke-8. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, inna sadaqata sirri tutfi'u ghadab ar-rabbi, sungguhnya sadaqah yang diam-diam tidak ada orang pun yang tahu dapat memadamkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa inna silatar rahimi tazidu fil umri, sesungguhnya silaturahmi itu dapat menambahkan umur, artinya menambahkan keberkahan umur seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa inna sana'i al-ma'rufi taqi masari as-su'i, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik bahkan dapat melindungi seorang yang melakukannya daripada mati subul khatimah. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna man qala la ilaha illallah, wa inna qawla la ilaha illallah, sesungguhnya ucapan seorang hamba kalimat la ilaha illallah, tadfa'u alqa'iniha tis'atan wa tis'ina baban minal bala, dapat mencegah, menghindarkan dari seorang hamba yang mengucapkannya 99 bala. Annahal hammu, yang paling ringan adalah alham, kebingungan. Ini merupakan janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang hamba yang senang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian para jemaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan hadis yang ke-9. Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, lazimilah oleh kalian semua, istiqomahkan oleh kalian semua dua kalimat, yang pertama kalimat la ilaha illallah, yang kedua kalimat istighfar. Kenapa demikian? Dilazimi dan diperbanyak kalimat tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna iblis yaqulu, maka sungguhnya iblis la'natullah alaih, dia pernah mengucapkan kalimat ahlaktun nasa bin dunubi, aku binasakan seluruh hamba Allah dengan sebab berbuat dosa, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, dan semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan aku, menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar. Para jemaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah telah menyebutkan hadis yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, laisa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratin, tidaklah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengucapkan istiqamah kalimat la ilaha illallah sehari 100 kali dia ucapkan
akhir zaman dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam beliau bersabda bahwasanya Malaikat Jibril pernah mengatakan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan beliau menyampaikan inna Jibril alaihi salam kana yadussu fi fabi fir'auna attina makhafatan an yaqula la ilaha illallah. Sesungguhnya Malaikat Jibril beliau pernah menyumpalkan tanah di mulut Fir'aun la'natullah alaih. Kenapa demikian? Sampai Malaikat Jibril menyumpalkan tanah di mulut Fir'aun la'natullah alaih makhafatan an yaqula la ilaha illallah, karena Malaikat Jibril khawatir Fir'aun dapat mengucapkan kalimat la. Kenapa seperti itu? Dikatakan janji Allah Subhanahu wa taala, janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man qalaha shadiqan, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adkhalahu Allahu bihal jannata, maka Allah masukkan orang tersebut ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan tanah karena khawatir Fir'aun mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebab begitu dahsyat keberkahan mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang Nabi jamin man qalaha shadiqan adkhalahu Allahu bihal jannata, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Bani As-Samawati Wal-Ard. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.